Assalamualaikum teman Om Bro semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Om Bro dalam channelnya Om Bro Motor Channel. Kita jual-jual motor-motor bekas, murah tapi berkualitas. Oke, siap-siap, tetap di Rahman Jaya Motor tuh ya. Tetap di Rahman Jaya Motor yang lokasinya di Jalan Bugensil Raya, dari Bugensil belakang Pasar Keranji, Bekasi Barat. Wah, mantap. Nah, itu tuh hostnya yang udah lama nih kita nggak ketemu nih. Ya, mantap. Dia sibuk sekarang. Sibuk sekolah, masih sekolah soalnya. Siap, itu juga yang di belakang udah mulai lagi panas-panasin motor nih. Siap, mantap. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini bagi yang belum. Dan terima kasih untuk teman-teman yang kembali lagi mengunjungi channel Om Rud. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Oke, siap, mantap. Itu dia tuh, hostnya udah datang, udah ada tuh. Wah, aduh, gimana kabarnya ini? Kelihatan, baru kelihatan, sibuk-sibuk kayaknya, sibuk. Ada urusan sekolah. Yo. Ada urusan sekolah dan lain-lain lah. Oh, gitu ya, mantap jadi masih sekolah nih. Host kita habis PTS. Habis apa namanya? Habis ujian. Oh, habis ujian. Oh, UTS. Yo, ya, habis ujian. Ujian tengah ya. Di tengah semester. Oh, tengah semester. Jadi agak sibuk untuk seminggu, dua minggu yang lalu. Siap. Terus produk apa nih yang mau kita spill nih, Ada 5 produk baru. Apa nih? Satu ada Beat, Vario, Scoopy, sama Genio. Oh, mantap. Jadi yang mau mana? Mana dulu nih? Dari Beat. Yang Beat. Ini Honda Beat tahun berapa nih? Honda Beat tahun 2017. Iya. 2017 ini surat-suratnya gimana ini nih? Surat-surat lengkap, pajak hidup. Surat-surat lengkap pajak hidup. Iya. Mau ditawarin dengan berapa ini? Ditawarkan dengan harga 12 juta. 12 juta? Iya. Tapi masih nego? Masih. Oh, kita spill ya? Iya. Siap, kita spill deh, spill. Senggol-senggol dong, Bang. Senggol dong, Bang, senggol. Aduh, mantap nih. Kita lihat nih. Oh, mantap. Mantap. Suaranya hilang nih. Iya nih, lagi apa sakit nih kemarin suara hilang terus nih. Jadi suaranya begini nih, wah ini mantap nih, masih tebel ya? Iya. Masih tebel, kampas remnya, wah kalau kampas remnya apa cakram masih tebel nih, bannya juga tebel ya, mantap, iya. Shockbreakernya juga oke nih, shockbreakernya ya, mantap, ini nggak bocor ya, ini juga kita lihat nih, semua bodinya nih, sekarang kita lihat bodinya nih, bodinya harus kita lihat dulu dong nih. Oke, kita lihat bodinya. Siap. Stikernya masih oke lah. Stiker masih oke. Kita lihat di sampingnya nih. Siap. Mulus, ya. Masih mulus ya ininya. Sok-soknya juga masih bagus ini ya. Sok-sok masih bagus. Ini decknya nih, kita lihat nih deck. Oh, decknya masih mulus ya. Oh, decknya masih mulus ya. Oke, aduh mantap banget nih deck masih mulus begini nih. Wah. Ini juga masih bagus, ini masih ori nih. Masih dong. Ini oriannya nih ya. Itu masih oriannya. Oriannya bisa dilihat dong. Joknya. Soalnya kita spill bagian joknya nih. Oke. Ya, lumayan besar ya. Mantap. Buat naruh belanjaan ya bisa lah. Iya, buat naruh belanjaan lagi boy lah ya. Siap nih kalau nomor rangkanya aja nih. Ada nih guys ya, nomor rangkanya nih guys. Siap. Oke, kita tutup. Coba kita lihat. Kita lihat ininya dulu deh. Odometernya. Kita lihat odometernya nih. Dia udah digital ya. Udah digital. Bensinnya dan kilometernya digital, cuman masih kilometernya masih analog ya. Masih analog. Ya, mantap. Coba deh di nyalain, kita pengen lihat tuh panel-panelnya. Okay. Ada dim, sen, dan ada check engine. Oh, mantap. Dede. Ada eco ya. Dia sudah eco. Oh, eco dia ya. Sudah eco. Jadi ntar hijau tuh kalau eco tuh ya. Udah eco nih ya. Ini kilometernya aja di 53.000-an ya, 53.600. Mantap, 53.600. Siap. Ya, kita lihat bagian belakangnya dulu. Coba di ini, rem. Mantap. Sennya pakai warna biru ini. Yo, yang sebelah sini coba kita lihat. Oke, cakep. Coba digas. Kita takut ngebul nih, kita harus tahu nih, jangan-jangan
Nah, keren kan? Jadi nggak ngebul, peleknya juga masih oke, nggak peyang. Mantap, lihat covernya aja masih lengkap ya. Cover knalpotnya aja masih ada loh. Mantap, ini motor tahun berapa? 2017. 2017 ya? Itu 2017 itu sekitar 4 tahunan ya motor. Berapa tahunan tahun. Ya? Wah ya, tapi masih oke ya? Masih oke. Oh, suaranya masih mulus loh ini. Masih mantap, ini klaksonnya, oh ini tuh, oh, ini masih oke. Klaksonnya mana klaksonnya? Ini hik. Oh mantap, ini sennya tetap nongkrengnya cuma satu ya. Kalau Vario kan dua, kalau Honda Beat cuma satu ya. Siap, siap, nanti kita lihat di lampu depannya nih. Yuk kita lihat nih, lampu depannya, aku mainkan. Lampu mainkan, mainkan ya biar kita spill oke, bergerak semua. Sennya kita lihat, sennya oke, terus yang sebelah sini. Siap, 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 siap. Jadi gimana nih? Ini Honda Beat. Honda Beat. Dia dipanggilnya Honda Beat Eco. Honda Beat Eco. Iya. Tahun 2017. Tahun 2017. 2017 ditawarkan dengan harga 12 juta. Pajaknya hidup. Surat-surat. Tapi masih nego ya? Masih nego. Ya, kalau berminat langsung aja ke mana nih? Rahman Motor. Rahman Motor. Oke, nomornya ada nanti dicantumkan ya, oke. Siap. Selanjutnya apa lagi nih? Yang mau Vario. Kita spill Vario, Vario, Vario. Vario. Kita lihat di Vario barangnya nih. Wait. Ini Vario tahun berapa ini? 2015. Tahun 2015. Ini udah injection dong, kok gitu dong. Mantap. Tahun ya, 2000. Tipe tertinggi ya. Tipe tertinggi maksudnya nih? CBS ISS. CBS ISS. Ini tahun 2015 mau ditawarin dengan harga berapa ini? 12.500. 12.500 pajaknya hidup. Hidup. Surat-surat lengkap pajak dulu 12.500 tahun 2015 masih bisa nego. Masih. Negonya langsung ya. Iya, langsung. Oke, Rahman Joya motor. Ayo kita spill dulu dong body-bodinya. Ini warna merah apa nih kalau begini ya warnanya? Bilangnya dia merah. Ini warnanya udah agak bule ya. Heeh. Jadi aslinya dia merah. Merah aja gitu loh. Merah ya? Merah udah pokoknya. Oh, gitu. Pokoknya disebutnya merah ya. Iya, merah dia jadi. Ini pelek-peleknya coba deh. Dulu. Oh, yang model seperti ini. Dia bilang robot ya. Vario Hio ya. Mantap ya. Karena velgnya kelihatan ya, velgnya udah model yang seperti ini. Yuk kita lihat apa namanya? Kampas apa cakramnya. Oh, cakramnya juga lumayan lah, masih tebel ya ini, Kak ya. Shockbreaker-nya kita lihat ini masih bagus ya. Enggak bocor, belum bocor. Ban-ban juga masih tebel ini. Ban-bannya masih tebel nih velg si aslinya ini. Velg aslinya Vario. Tuh ya, kena aksonnya juga ada. Oke, kita lihat. Ini ada stiker kombi brake system. Oh iya, kombi brake-nya CBS gitu. Nih kalau kamu melihat di sini ada bekas luka. Luka hatinya, ada luka hatinya. Jadi kita kasih tahu ya kalau di Rahman Mojo Motor ya. Kita enggak tutup-tutupin apa adanya aja. Oke, siap. Kita lihat nih stiker-stikernya juga masih oke nih. Nih. Kita lihat ke dalam deh. Aduh. Ini stiker-stiker yang di dalam nih. Mau kita lihat lagi tuh. Vario Techno, e-drink stop. Vario Techno, e-drink stop. Coba deh. Kita. Oh, ini udah di sini. Kita buka dalamnya. Wih, nah, ini bisa helm in. Ini udah helm in. Helm in. Mantap, sayuran juga belanjaan bisa ditaruh di ya, sini ya. Udah ada, bisa helm muat, terus masih ada sisa-sisa buat belanjaan kecil-kecil. Oke, ini juga nomor rangkanya ada di sini. Siap, bisa ditutup, jadi masih oke ya, masih bersih. Kita coba nyalain ini dong. Waduh, mantap. Tuh. Langsung ya berfungsi di panel-panelnya, tuh. Ini misalkan kalau suhu pada air radiator panas, di sini akan nyala merah. Oh begitu. Oh. Ini yang sebelahnya idling stop ya, yang A. Iya itu idling stop. Nah, jadi dia belum ada eco deh. Oh belum ada eco ya, udah idling stop. Karena ya. Vario itu udah irit, motor irit. Motor irit ya. Kilometer jalan ya. Merah. Oh iya, kilometernya jalan. Oke, kita lihat rem-remnya ya. Aduh rem. Coba sennya. Oke, warna biru dia. Cakep. Tapi ini menarik ini nih. Shockbreaker belakangnya lihat ini. Shockbreaker belakangnya udah custom ya. Iya. Udah model custom nih. Ini kayaknya merek bagus dia. Merek bagus ya. Dia racing. Oh, udah pakai racing ya. Iya. Mantep nih. Motor berapa juta tadi? 12,5 ya. Ini udah racing. Tuh ini juga tuh blok, nggak berasap ya, coba digas lagi, digas
Aduh mantap banget ini. Aduh mantap banget ini. Mantap, mantap, mantap. Mantap enggak berasap, peleknya enggak peyang. Shockbreaker-nya aja custom udah buat racing. Mantap banget ini. Masih ada covernya nih. Masih ada cover knalpotnya. Ini masih oke semua. Nah, kita lihat yang sebelah sini tadi lampu-lampunya udah oke, pegangannya juga ada. Ini masih mantap. Kita lihat depan ini deck-decknya aja. Nah, kalau yang versi ini akhirnya di sini ya. Iya. Ya, akhirnya di sini. Kalau versi sebelumnya akhirnya masih di atas. Kargo di sini nih. Akhirnya oh, gitu. Di belakang nomor. Versi-versi ini lampunya udah LED. Mana? Bawaan LED. Oh, udah LED ya. Oke. Mantap. Stand-nya kita lihat. Ini oke. Ini satunya lagi. Siap, 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 siap. Jadi jadi gimana nih? Ini motor Honda apa nih? Honda Vario. Oh, tahun 2015. Honda Vario apa? Dibilangnya Vario CBS ISS. Oke. Terus tahun 2015. Mm-hmm. Pajak itu ditawarkan dengan harga 12.500. Mm-hmm. Masih nego. Masih nego. Siap, mantap. Wah, ini ada di sini rupanya nih. Jadi gimana nih? Mana lagi? Ini ada Scoopy lagi. Scoopy. Scoopy. Scoopy tahun 2016. Uh-huh. Ini pajaknya hidup ya? Pajaknya hidup. Iya. Tahun 2016 pajaknya hidup. Iya. Ditawarkan dengan harga 13 juta. 13 juta. Masih nego. Masih nego. Ini tipe tertinggi ya. JBS, maksudnya? ISS juga. Oh, udah injection dong berarti ya. Udah injection dong pasti. Oke, kita spill dulu dong ya. Oke, silakan. Spill, spill, spill. Wah, warnanya merah nih. Oh ya, ini ada injectionnya udah ada lambangnya PJMC. Idling stop juga, sporty juga ini. Nah, kita lihat nih, ini cakramnya masih oke. Cuman ban ini nih rapi banget, botak kayak kepala kita nih. Kayak kepala kita yang udah mulai rontok rambutnya begini. Nah, kali ini yang dok ini 50% lah. Oh gitu. Oh. Kita ganti. Oh, siap-siap diganti. Orang yang gak nego, kita ganti, kasih ban. Oh gitu, iya. Dikasih, siap-siap. Nah, ini kita lihat lagi nih. Oh, sih. Nah, ini modelnya tuh, ini ada cat, kena cat warna pilok nih, warna merah, ya kan. Ini ada lecet-lecet, tuh bisa teman-teman lihat, ya kan. Kita lihat semuanya di sini. Nah, ini masih asli ya itunya ya. Tuh. Tapi asik ada baret-baret pemakaian tuh, dan ini cuma masih ori ya. Ini tuh masih rapi ya, guys. Ini masih rapi semua ya, guys. Tuh. Mantap, 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 mantap. Shockbreaker juga masih rapi. Shockbreaker depannya juga tadi rapi kok. Mantap. Oke, kita lihat bagian ini dalamnya nih. Spill bagian dalamnya. Oh, sekarang oh, udah bukanya dari situ nih, kayak Vario ya. Ini untuk Vario yang Scoopy 2016. Ah? Kuncinya udah ada remote-nya. Oh, kuncinya udah ada remote-nya. Wisit, mantap, manja banget. Oke. Okay. Wah, gede banget kan. Ini mantap, mantap. Wah, gede banget itu. Waduh, ada karet itu ya. Nih, keren juga. Ya, yang apa? Masih ada kuncinya ya. Oh, masih ada kuncinya. Ini kunci buat buka busi. Oh, gitu. Ini ditempelin di sini. Oh, bukan. Gitu. Siap, 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 siap. Ini juga rangkanya ya. Juga masih ada ya. Ini juga masih asli. Siap nih, kondisinya oke lah. Kondisinya oke banget. Siap, siap, siap. Kita bagaimana kalau kita lihat kecil dulu, kita nyalain. Ini check engine. Heeh. Ini ding stop, ini dim dan sen. Coba nyalain. Ini drilling stop ya. Mm-hmm. Ini sen. Mm-hmm. Ini dim. Mm-hmm. Ini drilling stop ya. Oke. Okay. Okay. Siap, siap, siap. Kilometer juga bisa teman-teman lihat ya. Masih analog 26, ya untuk analog. Masih analog. 26604 ya. Siap, siap, siap. Coba kita lihat di sini. Oke, okay, coba direm-rem ya. Direm-rem. Oke, cantik. Sennya sebelah itu nyala, satunya lagi. Oke, nyala semuanya sempurna ya. Coba digas ya, supaya kita lihat nih berasap apa enggak nih. Oke, ini enggak berasap ya, dan pelaknya juga enggak peyang. Covernya masih ada loh. Covernya masih ada.
Jadi ini asik banget ya motornya, tinggal kamu isi bensin aja, tinggal gas aja ini. Ya nih, nih kamu mau lihat tuh, kita kasih tahu ini ada baret-baret pemakaiannya ya. Tuh, jadi bisa kita lihat semuanya. Ini idling stopnya nih ada di sini ya. Ini versi yang ada idling stopnya. Oke, coba di bagian depan nih tadi belum. Oh, klaksonnya ada juga, siap. Bagian depan lampu-lampunya coba deh. Oke, sen-sennya yang mana? Oh, ada di sini. Oh, masih terpisah ya. Coba yang satunya lagi. Oke, cakep banget ini. Oke, jadi ini Scoopy tahun berapa? 2016. Scoopy tahun 2016. Pajak hidup. CBS ISS. Kuncinya sudah ada remote. Mana? Oh ya, kuncinya udah pakai remote. Udah ya. Pakai remote. Sip. Ditawarkan dengan harga 13 juta masih nego. 13 juta masih nego. Siap. Oke, mantap. Selanjutnya yang mana lagi nih produk yang mau kita spill? Genio. Oh, Genio yang ini. Oh ya, ada barangnya ada di sini nih. Barangnya ada di sini nih. Cakep-cakep nih. Wah, ini bodinya warna apa nih disebutnya ya? Hitam ya. Hitam doff ya. Disebutnya hitam doff ya. Ini tahun berapa ini? Ya. 2017. 2017. Iya. Pajaknya? Ini pajaknya hidup panjang. Pajaknya hidup panjang 2017. Ini tawarin dengan harga berapa nih? Ini pasti udah motor injection nih. Udah pasti dong. Udah pasti ya. 13,8. 13,8 masih nego. Masih nego. Masih nego. Ini dia kilometernya lucu ya. Kenapa? Semuanya udah digital. Mana-mana. Tuh, udah digital kan semuanya. Oh iya ya, model seperti itu ya. Oh iya. Ini iya. Di sini ada idling stop. Ada eco, ada check engine, sen dan dim. Oke, nanti kita lihat ya. Iya, nanti kita sekarang spill. Kita lihat dulu depannya, spillnya depannya nih. Ini kayak aslinya emang warnanya begini ya peloknya? Asli warna. Aslinya warna emas iya. Begini ya? Oke, ini juga apa? Tuh, disknya masih tebel ya. Disknya masih tebel, ban udah mulai menipis. Ya, seperti rambut ya, kepala rambut yang ada di kepala sudah mulai menipis. Dan ini juga masih oke ya. Siap, oke, sampai ke depan, oke. Ini kita lihat ini lampu-lampunya juga nih oke nih ya, guys. Lihat dari sampingnya, oh ini merek Fabulous itu emang ini orinya ya, tuh stiker Fabulous ya, ori ya, stiker Fabulous gitu ya. Ini juga, oh dia pakai matte nih, tuh ada stiker bawaan, ada stiker bawaan dari sedianya. Ini juga oke, deck-decknya oke ya. Ini karpet bawaan. Ini juga nih semua masih bagus loh ini. Ini masih bagus banget ini. Tuh. Ini juga oke, semuanya oke. Coba dari belakang. Wah, ini ada gini kayak Vespa ya. Vespa yang baru-baru modelnya diginiin ya. Mantap, mantap, mantap. Coba kita lihat buka dalamnya dong. Oh, bukanya udah di situ juga pastinya sekarang. Dong. Udah mantap. Oh, ini joknya seperti ini ya. Tapi enggak seluas ini ya. Pan ini masih kayak masih Honda Beat ya. Buku. Oh, bukunya masih ada. Oh, sama ya sama Honda Beat ya. Sama dia. Basicnya Honda Beat tunggu. Ini nomornya ya, nomor belum rangkanya ya. Masih ada nomor rangkanya ya. Ini oke, rapi CBS semua. Ya. Ini juga rapi semua. Coba sama ya, ini tipe tertinggi juga. Oh, ini tipe tertinggi. CBS ISS ya, iya. Tipe tertinggi ya. Iya. Di mana nih, La? Oh, di sini. Ini. Ini kan sini gitu. Yang bisa biasa ISS. Oh iya tadi lang nyala hijau ya. Coba matiin dulu deh. Dari awal kita lihat. Oke, coba dulu. Ini ada tulisan Genio-nya ya. Tinggal pencet ini. Coba kita nyalakan. Panel-panelnya. Lampu, oke, semua nyala. Lampu semua. Wah, eco nyala terpadu ini namanya nyala terpadu udah. Mantap, mantap. Mantap kita lihat ke coba aduh. Coba nyala. Oke, sennya nyala yang satunya lagi. Mantap di rem. Oke, coba. Ini udah dia lampu remnya udah kedip ya. Oh, lampunya kedip ya. Oh, mantap. Mantap. Itu custom ya kalau gitu. Custom. Oh, di custom. Coba di gas-gas, Bro. Kita lihat. Takutnya berasap nih. Oke, tidak berasap ya. Ya, asapnya tuh kenapa tidak berasap, masih ada cover, velgnya juga nggak peyang tuh, mulus banget, siap-siap mulus banget.
juga, footstepnya ada nih, semua lengkap. Ini juga ini lengkap, kita bagi lihat bagian depan nih ya. Lampu-lampunya nih kita lihat. Wah, ini ada ini ya, rem tangan nih ya dia. Ya, rem tangan dia, handbrake-nya ya. Coba bagian depannya kita lihat. Ih, nyala. Sennya juga ada nyala tuh yang sebetulnya lagi. It's mantep, mantep. It's mantep ini, bukan it's my life ini mah, ini it's mantep ya namanya. Yeah, iya. Jadi gimana nih, ini Honda Genio apa ini? Ini Honda Genio tahun 2019. Ini ada ralat ya, sorry ya. Ah. Ini Honda Genio tahun 2019. Tahun 2019? Iya, tahun muda. Tahun muda nih ya. Ya. Ini ditawarkan dengan harga 13.800. Ah. Masih nego. Masih nego. Pajak panjang. Pajak panjang. Nah, siap, 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 mantap. Apa lagi nih? Vario. Vario. Sama yang kayak tadi ya, cuman beda warna. Beda warna nih, warna putih. Ini tahun berapa ini? Sama, 2015. Tahun 2015 ya. Tuh, udah ini di sini ada tulisan ini. Udah injection, idling stop. Idling stop juga. Ini tipe tertinggi. Tipe tertingginya ya. Iya. Siap, siap, siap. Ini tapi yang ini beda ya. Ini apa? 150 cc. Oh, ini 150 cc. 150 cc. Oh, gitu. Jadi ditawarin dengan harga berapa ini? Ini ditawarkan dengan harga 16.500. 16.500 ya, semua masih lengkap tahun 2015 ya? 2015. 15 ya, masih nego ya. Oke, kita lihat dulu deh. Spill, spill. Jadi di 150 cc itu ada perbedaannya. Apa? Satu dari kilometer. Mm-hmm. Dia kan kalau yang 125cc warna oranye. Mm. Nah, kalau yang 150cc kilometer warna biru, nanti di spill. Oh, kita spill. Siap, siap, siap. Oke. Okay. Kita lihat nih. Wih, udah hiu, model hiu nih. Kita lihat nih, bannya juga masih tebel nih. Bannya tebel dan ininya ini asli ya, ya. Tuh Honda tuh. Modelnya seperti ini. Peleknya dan ini, nah kalau ini udah ini custom ya. Iya, custom. Custom gini tebel nih ya. Shockbreaker-nya tuh gitu masih mantep tuh. Sepikirnya mantap, siap, siap. Laksonnya siap, siap. Nih, kita lampu-lampunya juga oke, okay. Stikernya juga oke, okay. Wah, ini emblemnya nih ya. Emblemnya nih, Techno Idling Stop ada semua 150. Nah, ini ada karpetnya juga nih, udah ada karpetnya juga. Siap, kamu bisa lihat semua. Ini ada model seperti ini ya. Dan oh, kita lihat dalamnya deh. Dalamnya ini kita lihat deh. Berarti buka dulu. Hmm? Belum buka. Oke. Okay. Ya, ini oke okay ya. Sama helm in ya. Mm-hmm, helm in juga nih. Ya, teman-teman bisa lihat. Helm in. Ini nomor rangkanya juga ada. Ini besinya masih bagus, siap. Mantap-mantap. Dan oke, okay, kita mau lihat dulu nih. Ini tuh kan warna biru kan? Warna biru. Jadi gimana nih? Maksudnya warna biru nih gimana? Jadi kalau untuk 150 cc itu, uh-huh. Jadi kilometer gininya beranalog biru. Oh, gitu. Itu untuk menandakan pada 150 cc dengan 125 cc. Oh. 125 cc. Pasti kalian tonton video sebelumnya di Heeh. Uh-huh. Replay yang sebelumnya, uh-huh. Itu pasti warna oranye. Oh, gitu ya. Warna biru. Oh, siap, 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 siap. Coba kita ini mainkan. Ih, tuh ya tombolnya nyala ya. Siap, tuh A-nya nyala, wih, semua nyala. Gas, coba digas. Ya, kilometer mati. Katanya oh. Sih belum sambung, lupa disambung. Oke, coba lihat belakangnya deh sekalian. Ayo di rem. Di rem, oke. Okay. Rem ya, lampu rem. Oke, coba sen-sennya. Oke, sebelah sini nyala, sebelah sini. Oh, nyala, siap, mantap, mantap. Ini juga nih masih ori ya. Ori ya, semuanya masih ori. Kickstarter, gini enak motor ada kickstarter tuh paling enak tuh. Jadi kalau aki kita soak ya. Udah nggak ada kickstarter. Jadi kalau udah aki habis dah dorong. Oh, udah wassalam ya. Ya, nangis kalau ada kickstarter tuh enak banget ya. Enak banget. Kita masih bisa ini coba and then mau lihat ini gas gas. Oke, okay. Soalnya nggak dia nggak ini apa namanya gitu. Dia tidak berasap dan masih ada covernya dan pelaknya pun tidak peyang loh. Pelaknya nggak peyang loh, mantep nih. Ini emblem-emblemnya juga masih ada nih.
Ya, sebelah sini emblemnya ada, semuanya ada. Kita lihat bagian depan. Oke. Ini juga ada handbrake ya? Iya, dia ada handbrake ya, handbrake-nya di sini ya. Oh, kecil ya. Coba yang di depan lampunya. Mantap, sennya. Oke, satu lagi. Oh, mantap. Siap. Jadi gimana ini? Ini Vario 150cc. Hmm? Harganya 16.500. Hmm? Masih nego. Masih nego. Jangka panjang. Siap. Langsung aja ya. Kemana ini kita nih? Rahman Motor. Mantap. Bagi teman-teman yang berminat motor-motor di bawah ini, bisa silakan hubungi Rahman Motor. Nomornya ada di bawah, nanti saya taruh di deskripsi. Dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya ya, dan beri komen di YouTube ini. Terima kasih.